Kembali lagi bersama channel Ricky Travel Santai. Ya, hari ini saya lagi berlibur ke daerah Bogor ya, karena hari ini long weekend ya. Ini hari Sabtu, jadi saya mampir dulu ke Makaroni Panggang. Nih, tempatnya seperti ini, bagus ya. Ini di area dalamnya ya. Tempatnya sangat apa ya, arsitekturnya bagus ya. Ini terbuat dari batu bata semua ya. Tempatnya pun tinggi dan sangat luas. Ini depan saya di sini ada musola juga, di sini ada kolam ikan ya, ada kolam ikan sini buat prosotan. Nah, ini sangat unik banget ya tuh. Tempat duduknya dari biasa ya, dari batu ya, batu bata, unik ya. Yang uniknya di sini ada kelereng-kelereng ya, ada kelereng di tempat duduknya pun ada kelereng, ini bentuknya kelereng. Unik banget. Ini ikannya juga banyak. Ikannya banyak banget ya. Kolamnya ya. Jadi sangat nyaman banget. Ini sangat tinggi banget tuh di atas. Sangat tinggi banget ya di atas. Tapi saya nggak ke atas ya. Soalnya tinggi. Ya sini aja ya. Di sini ada buat kayak apa? Terapi kaki ya. Ini kelereng semua nih. Tuh, kelereng semua ya. Lingkarannya kelereng. Ini kalau dihitung lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Situ ada tempat es krimnya. Situ ada pohon-pohonnya. Sangat-sangat nyaman banget di sini. Oke, kita maju lagi. Ini ada taman-taman kecil ya. Ini ada toiletnya juga. Toiletnya juga unik ya, terbuat dari batu bata. Kita ambil dari jarak jauh seperti ini. Wow, tempatnya sangat arsitektur ya. Ada yang jual es krim, ada es krim juga di sini. Tuh, es krim juga. Oke, itu aja ya, nggak berlama-lama lagi ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya lagi di Bogor. Bye bye.